suka burger. Coba kamu tanya ke aku, apa yang aku suka? Apa yang kamu suka? Kamu. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Tiap hari hingga malam berakhir, ku tahu kau tersiksa karena diriku. Oke teman-teman, jadi hari ini aku lagi ada di luar nih. Aku tadi baru belanja di Indomaret ya, sesuatu buat dibawa balik ke rumah. Umi lagi ada di rumah. Nah, hari ini aku udah janjian sama Wulan. Ya, dia teman lama aku. Jadi aku mau janjian sama dia, suruh ngeprank Kak Meme ini teman-teman. Ngepranknya kayak gimana? Nanti aku pura-pura ngevlog atau kameranya biar nggak kelihatan ngerekam, gimana lah pokoknya. Aku bakal ngajak dia keluar, intinya seperti itu. Aku bakal ngajak dia keluar dan tiba-tiba, yang lupa aku udah punya janji sama temen gitu. Terus aku telepon dia. Nah, di situ nanti aku jemput dia. Katanya kamu mau jemput aku gini. Nah, aku jemput dia. Nah, setelah itu aku jemput kakak tersebut. Lalu kakaknya masuk ke mobil aku, tapi nggak di belakang. Umi yang suruh pindah ke belakang. Jadi pranknya itu uji kesabaran istri tercinta. Gimana sih reaksinya dia ketika di prank seperti itu? Ini adalah video part 2. Dulu pernah bikin kayak gini, tapi sama Kak Divya ya. Oke, kita tunggu aja videonya dan kalian tonton. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Pastikan kalian share karena ini kayaknya bakal seru banget. Aku udah janjian, aku udah chat-chatan sama dia. Oke? Yuk. Kita ngeprank Kak Meme-nya. Kita jemput Umi-nya. Bye. Ya, cari makan yuk. Ayo. Tapi gak usah di vlogin ya. Pengen masak. Pengen ya. Apa? Makan sop buntut aku. Makan sop buntut? Mm-hmm. Di arah mana ya? Itu loh yang sop janda tuh, sop buntut. Bentar dulu deh, bentar. Aku lupa, sumpah hari ini. Lupa hari ini. Kenapa nih? Aku ada janjian sama temen. Lupa sumpah yang aku ajak aja ya buat makan. Aku ajak aja makan. Siapa? Temen lama. Halo, Kak. Kak, aku kelupaan, sorry ya. Hah? Ya ampun, aku udah tungguin dari tadi. Udah depan. Ya udah bentar ini kayaknya memang udah deket daerah sini sih aku. Terus pas aku pas lewat Indomaret tadi, aku baru keinget. Sumpah. Ya udah, aku tungguin ya. Tunggu bentar ya. Iya, enggak. Enggak, oke. Tunggu. Ya. Assalamualaikum. Mau ngapain sih? Lupa aku. Udah janji sama dia ketemu. Temen lama soalnya, Mi. Kangen banget gitu loh. Gila sih. Ini rumahnya. Iya, ini rumahnya. Mau ngapain sih? Bentar. Mau ngapain sih? Mau ngapain? Ya ketemu aja, ketemuan aja. Di ini kan rumahnya bener kan? Yang gerbang hitam itu bukan? Ya, kok mau hubungan ulang ya? Dia Sherlock kesini tahu. Besok kamu jam berapa katanya? Tuh kan. Nah, itu. Di depan aja ya? Hah? Di depan aja. Di depan? Hah? Di depan. Gak apa-apa tuh sayang, dia teman lama aku. Kangen banget aku sumpah.
Mi, ayo cepet, ya enak Mi. Heng, ntar tuh, ntar aja. Hai. Apa kabar Wulan? Baik. Lama kita nggak berjumpa. Ini aku ganggu nggak? Hah? Aku kira sendiri. Tadinya mau sendiri, lupa aku sumpah. Tadinya mau sendirian loh. Tapi gara-gara lupa kelupaan tadi aku, makanya pas aku ngajakin makan dia kan, terus aku baru keinget. Kalau aku udah janjian sama kamu gitu loh. Astaga. Emang habis dari mana? Dari Indomaret kan aku tadinya. Iya. Terus aku balik ke rumah, terus aku ngajakin dia makan gitu loh. Oh. Makan. Nah, terus habis itu pas baru jalan nih kan, baru jalan, ternyata aku ingat untung kamu sekarang di daerah sini. Jadi enggak jauh dari tempat aku. Iya. Aku tungguin dari tadi. Sorry ya. Ya nggak apa-apa, santuin. Kamu makin cantik guys. Gila loh. Baru kapan ke Jogja lagi? Aku udah sebulanan. Sebulan? Iya. Jogja? Iya. Oh. Kemarin baru pulang. Oh ya? Iya. Sibuk ngapain sekarang? Sekarang? Ya gini-gini aja aku. Dari dulu sampai sekarang ngapain ya? Gak sibuk ngomong ngapain sih. Kayak keinget waktu dulu pas ini kali ya sih. Gila. Yang kapan? Yang kita makan, terus habis itu kita lupa bayar, terus kita dikejar-kejar orangnya. Masa sih? Kita dikejar-kejar sama bapak. Oh iya. Bakso. Parah. Kamu ini, kamu beli gorengan 3 bayarnya 1. Itu parah banget sih, kocak. Astaga, parah. Gila. Malah lupa lagi bayar ini bakso. Langsung Abi, pulang habis makan langsung balik. Susu buat hamil. Hah? Susu buat hamil aku habis. Iya, nanti beli sayang, sekalian beli ini. Sekalian beli. Kamu di Jogja, kenapa balik lagi Jogja? Jogja nyaman ya? Iyalah. Kalau nggak nyaman nggak bakalan. Tapi aku mau makan sop buntut. Jangan lupa aku mau makan sop buntut. Iya, makan sop buntut nanti ya sayang, bentar ya, oke. Nyaman nggak di Jogja? Nyaman banget. Gimana kamu di Jogja? Nyaman sih. Kenapa coba? Tahu nggak alasannya kenapa apa? Di Jogja itu nyaman? Kenapa? Karena di Jogja ada kamu. Kita nostalgia yuk. Itu ya ke tempat ya? Yang bakso yang enak waktu dulu itu loh. Bakso Balungan. Masih ada enggak sih? Ada daerah sini bakso Balungan. Iya. Atau bakso apa? Yang dulu kita waktu makan itu loh yang yang dikejar-kejar. Bakso Balungan di situ enak ya, Bi ya. Kita juga pernah makan di situ tuh. Iya. Enak. Iya di situ. Yuk. Kan? Jangan makan di situ. Aku pengen makan sop buntut. Sop buntut? Makan sop buntut aja, jangan makan bakso Balungan. Sop buntut gimana dong? Nggak masalah sih. Nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Oke, kita cari sop buntut di mana ya? Agak mendung ya? Iya, mendung. Terus gelap, ya nggak? Iya. Coba kamu merem. Gelap nggak? Kenapa? Iya, iyalah. Coba merem. Merem. Gelap? Gelap. Sekarang buka? Iya. Terang? Terang. Seperti masa depan kita. Aduh, kok digebuk sih Mi? Namanya juga lagi nostalgia gitu loh Mi. Semua, ya Allah udah lama banget ya. Kita dari kapan sih kita tuh kenal? Udah lama banget. Kita terus waktu itu gak pernah ketemu lagi. Kamu sibuk sendiri. Kamu kita juga sibuk di Jakarta. Iya, sibuk sendiri-sendiri. Jadi ya baru ketemu ini. Kamu di Jakarta ngapain? Iya. Kamu masih di Jakarta gak sih kemarin atau di mana? Atau balik ke daerah asal? Balik ke daerah. Kenapa gak di Jakarta aja? Gak usah balik lagi ke sini. Ya orang gila gimana? Jogja gimana sih, Mi?
Kemana coba? Ya kan karena nyamannya di Jogja, Kak. Nyamannya di Jogja. Benar. Enggak di Jakarta aja, Ki, sana, Ki. Memang kenapa? Kenapa memang? aku putar balik aja, kayaknya sop buntut nggak ada di depan. Ntar deh, adanya di bawah soalnya. Itu loh, bisa buntut yang pernah kita makan itu loh. Yang mana? Yang mana sih? Yang janda apa? Oh iya. Iya udah deh, lewat sini aja. Tadi tuh ke depan terus belok kanan tau. Emang enak? Enak banget di situ, sumpah aku pengen ngajakin kamu. Iya, aku pernah makan berdua kan sama Abi. Iya sayang, iya. Kamu suka nggak? Suka. Suka ya. Apalagi selain bakso yang kamu suka? Aku suka bakso, suka ini spaghetti, suka burger. Nah, coba kamu tanya ke aku apa yang aku suka. Apa yang kamu suka? Kamu. Demi kau dan si buah hati terpaksa ada. Turun apa sih? Mimi jangan mimi si buka kuncinya. Mimi jangan gila sih yang ini kameranya lah, yang aku lagi prank, Mi, ayo ulang kejar. Hei, tiada satu pengganti dirimu. Hei, ini kamera nyala sayangku. Enggak. Itu dia dari dulu tuh di sini tahu. Itu teman aku doang. Melaku doang. Aku udah janjian. Aku janjian. Sumpah. Kamu lihat aja nanti chatnya. Sayang. Ayo. Enggak, cuma prank. Cuman pereng. Bentar. Aku pereng sama Kak Ima belum. Ayo dong. Udah. Serius. Pengen. Senyum dulu, senyum. Senyum. Ada. Udah senyum dulu dong. Orang aku suka bumi itu lah. Jangan gitu dong. Kita cuma ngeprank. Lagian, mana ada kita makan bakso. Iya. Mana ada. Boong. Bakso kesukaan Kak, berhasil ya. Thank you, terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, and kenalin, ini bulan sayang. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap salam edan. Oke, teman-teman. Kita habis ngeprank. Jadi sebenarnya aku memang bener udah janjian Mi sama dia, tapi memang aku enggak ngasih tahu Umi sebelumnya. Aku tuh udah bete banget tahu waktu pas Abi bilang suruh ke belakang tuh. Sebenarnya udah janjian, tapi janjiannya beda. Jadi dia kan punya channel YouTube, nama channel YouTube-nya siapa, Wulan? Wulan NF Channel. Nah, dia itu masak-masak. Masak-masak ya kan, nanti Umi cek aja deh pokoknya. Nah, sekarang dia ngajakin aku collab untuk masak-masak. Ini mana sih? Bentar dulu. Orang lagi. Nah, mau masak untuk masak-masak atau gimana? Masak-masak. Jadi nantangin aku yang jadi jurinya. Gitu. Jadi masaknya masing-masing, aku masak juga. Masak masing-masing, iya. Terus gitu. Bahan-bahannya udah ada? Udah disiapin semuanya. Okay. Tinggal kamu kesana, nanti aku yang jadi jurinya. Siapa yang masak, siapa yang paling enak. Nggak marah lagi kan? Nggak turun dari mobil lagi kan? Makan bakso berdua, tiap hari. Nggak bayar lagi, dikejar-kejar. Nggak, itu cuma bohongan guys. Bohongan itu. Kita kan? Kok lupa sih? Oke. Thank you. Nanti nonton aja videonya.
masak sama Wulan ya di channelnya Wulan. Jangan lupa ditonton dan di subscribe lah. Jangan lupa di subscribe, bantu subscribe dan like-nya juga. Bye.